spesial spray buah. Spesial spray buah padi. Oke, selamat pagi petani Indonesia. Jumpa lagi dengan anak rimba. Kali ini anak rimba di usia 75 AST melakukan spray buah padi. Bisa dikategorikan ini pertama yang full spray buah padi. Menggunakan sangkil Narahipo untuk buahnya, menggunakan polikul dengan kasih air cair. Ini dia kondisi padi 75 HST. Spray pada pukul 8 pagi. Karena telat bangun, ya pukul 8 jadinya. Oke, finish. Start. Dan menggunakan kepala ujungnya berbeda ya. Spray buah. Kembang 4. Untuk spray buah padi kali ini kami menggunakan polikul, dan karena MKP nya tidak ada, kami tidak menggunakan MKP, yaitu menggunakan KCL cair. Untuk ulat gerayak kami gunakan sangkil, dan untuk penggerek batang kami menggunakan Narahipo. Untuk cekik leher atau potong leher kami menggunakan Nativo. Lupa tadi kami berbagi. Tetap walaupun spesial spray buah, kami tetap menggunakan tidak banyak obat penggerek batang, ulat, dan Nativo. Itu ya sekalian spray karena area yang luas, gak mungkin spray dua kali. Ya begitulah cara kami kompilasi obat. Jika memang kalian ingin mengikutinya, silahkan. Jika memang tidak pun, tidak apa-apa. Itu seserah kalian. Usia padi sudah mencapai 75 HST. Dan dalam pengisian buah. Dan sangat cocok di spray sekali. Bila memang ada lebih uang, misalnya bisa di spray dua kali, nanti sekali lagi. Menurut anak rimba dua kali spray ya, kalau kalian spray sekali juga boleh, karena ini baru terisi, baru merunduk ya. Jadi ya, anak rimba usahakan spray dua kali. Spray buah itu supaya bersih, pertama tidak berjamur dan tidak hitam-hitam seperti ini, ada satu-satu. Itulah guna spray buah menggunakan seperti obat skor, kami startup, banyak lagi obat buah booster, itu membersihkan biji padi. Ini keluar buahnya sekitar 90 lebih.
90% lebih, makanya saya sudah spray dan bunganya pun tidak ada lagi, sudah habis. Nampak bunga-bunganya sudah habis. Di serbuk sarinya sudah cukup. Jadi kami melakukan spray pada usia 75 HST. Untuk kompilasi obat, jika memang kalian percaya dengan yang kami gunakan, cara kami ya ikuti. Kalau memang tidak percaya ya di spray asing atau tidak usah dicampurkan seperti yang kami lakukan. Ini untuk buah menggunakan polikul dan KCL cair, dan ini menggunakan cangkir, narahipo, dan nativo. Jadi kalau kalian memang yakin seperti yang kami lakukan, ya ikuti saja. Kalau memang tidak yakin, ya lakukan cara kalian sendiri. Itu pun tidak apa-apa, tujuan kita sama, untuk menghasilkan panen yang lebih meningkat, panen yang lebih maksimal. Itu saja untuk obat-obatan di spray kami yang ketujuh kali ini. Untuk yang buah spesial pertama, spesial spray buah padi. Ya seperti ini cara kami spray buah padi menggunakan kepala yang lain berlubang 4. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, and comment di bawah. Jangan lupa di share untuk kawan-kawan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.